Kejadian kebakaran kapal nelayan di Pelabuhan 3 TPSC Cilacap, bahwa telah terjadi kebakaran 4 unit kapal kurang lebih pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana untuk penyebab masih dalam proses penyelidikan. Adapun untuk personil yang terlibat yaitu 2 unit armada pemadam kebakaran milik Pemkab Cilacap, kemudian 1 unit dari Pertamina R4, 1 unit dari S2P, dan 1 unit dari Pelindo 3 Cilacap, serta dibantu dengan relawan pemadam kebakaran dan jajaran Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Cilacap dan Linmas, serta juga ada rekan dari TNI Polri. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.